Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba memberikan berita yang sedikit mengejutkan. Coba Google untuk bantuan BLT yang gaji karyawan yang di bawah 5 juta sepertinya tidak dianggarin. Coba kita lihat dari website Warta Ekonomi, ada juga tuh portal Sudut Pikiran Rakyat, juga ada ekonomi Ekozone, ada juga New Masker Tribun, ada juga nih dihentikan. Coba kita lihat di salah satu web seperti ini ya, subsidi gaji bakalan dilanjutkan di 2001. Ini dilanjutkan di bawah ini, resmi subsidi gaji dari tak dilanjutkan. Coba kita lihat ya, dari portal Sulut, resmi subsidi gaji 2021 tak dilanjutkan, ini gantinya. Portal Sulut akhirnya terjawab, sudah keinginan pekerja untuk bisa menikmati kembali bantuan pemerintah berupa subsidi gaji, bantuan subsidi BSU atau disebut dengan BLT, bantuan tunai langsung. Aduh, langsung ini blok. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah BSU tahun ini tidak ada alokasi dalam APBN 2021. Jadi agak ternyata tidak ada bantuannya lagi kan. Untuk bantuan pekerja di luar BSU ya, dilakukan di tahun 2020. Jadi yang bisa melakukan berbagai program sastra dalam persiapan SDM unggulan misalnya. Sinergi kondisi dalam proses yang mengambil kebijakan perhatian vokasi. Halaman kedua, salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi akun. Berarti tidak dilanjutkan guys, dari Menteri Keuangan. Rabu 27 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indratak menyebut anggaran subsidi gaji atau subsidi upah dalam program Bansos yang akan diteruskan di tahun 2021. Kita tidak menikah. Hanya 8 Bansos yang disinggung, yakni PKH bagi 10 juta KPM dan Kartu Sembako Prakerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ serta diskon listrik serta bantuan untuk UMKM dialokasikan Rp 156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUE KUR dan non-KUR, ICP, korporasi dan UMKM, penempatan dana serta pinjaman loss limit dan korporasi. Jadi dari berita ini, BLT 2021 sepertinya tidak dilanjutkan, tapi kita tidak tahu, itu kan belum, masih dalam webnya Polda Sulut, dan dari keterangan tadi kita tidak tahu ya, itu hanya kemungkinan besar. Coba kita lihat dari finance.detik.com. Menanti nasib subsidi gaji 2021 lanjut atau enggak ya. Oh, masih tanda tanya juga kan. Jadi mungkin kita lihat aja perkembangannya 2-3 hari ini ya, atau 1 minggu ini ke depan. Saya coba cari lagi informasinya kan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau channel ini bermanfaat bagi agan. Thank you, I see you again.